kamu sama aja kayak cewek yang lain. Matre! Yeah, gadis jadi bintang iklan deh! Kita seneng banget. Maaf, Bu. Maksud saya bukan gadis yang ini, Bu. Ini saya bawa fotonya, Bu, biar lebih jelas. Namanya ada di belakang fotonya. Perasaan suka. Iya. Aku suka sama kamu. Bubar sih! Eh, kalau bau kayak gitu jangan dikasihin ke gue. Gue kan jadi jijik. Sekarang lo beresin sampah-sampah di situ. Cepetan. Sayang, kok kamu baru pulang? Kamu dari mana? Ikutan casting lagi? Boro-boro, mah. Tadi aku tuh pulang sekolah jalan kaki tuh, dari perempatan jalan depan. Kan kamu pulangnya naik taksi. Taksinya tuh tadi mogok, mah. Terus aku tunggu sambil cari taksi lain, gak ada taksi yang lewat. Ya udah, sambil nunggu aku jalan aja. Eh, taunya deket rumah. Gak jadi pakai taksi deh. Terus itu baju kamu kenapa kotor? Tadi ada orang gila yang naik sepeda nabrak aku, mah. Eh, taunya orang itu tuh orang suruhannya Om Hermawan, yang waktu itu kesini. Mah, beliin aku motor dong. Daripada aku jalan kaki sama naik taksi kan capek. Aduh sayang, kamu kenapa baru bilang sekarang sih? Ya kan mama bisa minta sama Tante Sonia atau Om Dadang. Udah, mendingan kamu aja langsung yang minta sama tante kamu. Kok aku sih mah? Kenapa nggak mama aja? Kamu minta sama Tante Sonia, nanti mama juga ikutan ngomong ya. Terus kalau mereka berdua nggak kasih gimana? Kalau mereka sampai nggak kasih, mama akan paksa mereka. Sari. Sore, Pak. Kau mau kemana? Saya mau ke ruang karyawan, Pak. Mau pulang? Pulang sama siapa? Sendiri, Pak. Nggak ada yang antar jemput? Kalau ada yang antar jemput saya, apa Bapak keberatan? Saya nanya gitu, biar saya tahu. Kalau sewaktu-waktu kamu saya suruh lembur, saya tahu kamu tuh pulangnya diantar atau enggak. Permisi, Pak. Ngapain sih coba gue nanya-nanya sama dia? Masa kegeeran lagi dia. Sari. Iya, Mbak. Mulai hari ini, kamu kerja lembur. Kamu cuci semua spray di hotel ini. Loh, Mbak. Tapi itu kan bukan pekerjaan saya. Bukannya kamu bilang kamu bisa nyuci. Kenapa sekarang saya kasih kerjaan itu kamu nolak? Maaf, Mbak. Saya bukan mau nolak, tapi ini perintah langsung dari Pak Ramon. Atau mungkin kamu mau dipecat? Saya nanya gitu, biar saya tahu. Kalau sewaktu-waktu kamu saya suruh lembur, saya tahu kamu tuh pulangnya diantar atau enggak. Kamu kenapa diam aja? Oh, kalau kamu nggak mau, saya bakal lapor ke Pak Ramon. Iya Mbak, saya mau. Gitu dong. Susah deh bereh. Pak Masur, ayo kita tebak-tebakan lagi. Yeah, orang belum selesai ngerjain PR semua. Ntar aja. Aku udah kok, tinggal Kak Suci yang belum. Ah, gimana sih? Katanya mau jadi artis. Masa ngerjain PR aja gak bisa? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan udah selesai. Tuh, lihat tuh. Dari tadi aku nungguin kalian ngerjain PR kok. Nah, sekarang baru kita main tebak-tebakan. Nih, dengerin. Kenapa orang kalau mati dibungkus sama kain kapan? Ayo. Ih, Bang Mastur, kok tebakannya nyeremin sih? Tahu nih, pasti Bang Mastur abis ketemu pocong ya. Enak aja. Jangan nakut-nakutin dong. Ntar kalau Bang Mastur pingsan, mau? Ayo jawab.
Nyerah, nyerah. Iya, ya, nyerah. Kenapa orang mati dibungkus sama kain kapan? Kalau dibungkus sama kain batik, dia kondangan dong. Iya, kondangannya kawinannya Pak Mastur. Wah, enak aja lu, sirik. Gimana, Lang? Bagus, bagus. Jadi mulai sekarang perempuan itu kerja terus? Iya, Mbak. Kalau pagi-pagi dia beresin kamarnya Pak Ramon. Kalau malam dicuci spray. Sekarang dia nggak punya kesempatan untuk deketin Ramon ataupun Galang. Tapi tadi kamu udah bilang kan sama dia kalau itu adalah suruhannya Ramon? Iya, Mbak. Tapi saya takut, Mbak. Nanti Sari nanya lagi sama Pak Ramon. Ujung-ujungnya pasti saya yang kena. Mana berani dia bilang sama Ramon? Mbak, kapan dong? Mengatur waktu biar aku pulangnya dianterin sama segala. Oh, itu. Iya, ya. Kamu tenang aja ya, Lan, ya. Sekarang kan si Sari lagi sibuk kerja Rodi. Dan otomatis Galang enggak bisa jemput dia. Nah, baru aku atur waktu untuk kalian. Beneran ya, Mbak? Tapi harus berhasil ya, Mbak, ya. Masalahnya, saya kepengen banget dinner sama segala. Iya, ya. Ih, ternyata dia sama kampungannya sama anak room service itu. Dis, om sama tante kamu udah pulang? Kalau mereka udah pulang, nggak mungkin dong, Ma, gadis di sini. Emangnya mereka kemana sih, Ma? Si Mastur bilang, katanya mereka ke kantornya Pak Hermawan buat ngurusin kontraknya si pembantu kecil itu. Babu itu lagi. Penting banget sih, Ma, tuh babu. Sampai-sampai om sama tante segitunya ngurusin dia. Iya, dia memang pinter ngakali Sonia sama Dadang. Makanya kamu juga jangan kalah pinter sama dia. Malam ini juga kamu harus minta motor sama mereka, ya. Beres, Ma. Pokoknya mereka harus beliin gadis motor. Nah, itu mereka pulang. Kita keluar yuk. Sekarang abang punya tebakan yang terakhir. Enggak, pocong-pocong apa yang disukai ibu-ibu? Ayo, jawab. Ah, abang dari tadi tebakannya pocong mulu. Tahu nih. Jangan-jangan Mbak Mastur suka ketemu sama gitu-gitu ya? Emang tebakannya begitu? Bagaimana lagi? Katanya mau main tebak-tebakan. Ayo jawab. Aduh, sekarang kalian makin rajin ya belajarnya. Belajarnya udah selesai kok, Bu. Sekarang kita lagi main tebak-tebakan. Lah, kebetulan ya deh, Mama. Nih, Ma. Nih ada soal yang berkaitan dengan Mama. Tebak-tebakan di Mama Astur, Ma. Apa emangnya tebakan yang berhubungan sama Mama? Pocong apa yang disukain ibu-ibu? Kok pocong ada hubungan sama Mama kamu? Tahu tuh, Bang Mastur. Terus hubungannya apa dong pocong sama Mama? Ibu Sonia kan ibu-ibu. Berarti tahu dong kenapa ibu-ibu suka sama pocong. Mastur, kamu ini apa-apaan sih? Kok ngasih tebakan serem begitu? Gampang. Jawabannya pocongan harga. Lucu, gak lucu tau. Garing. Eh, ngapain sih pada ribut? Sana pergi. Tante mau ngomong sama papa dan mama kamu. Dadang, Sonia, saya mau langsung aja. Gadis minta dibelikan motor sama kalian. Motor? Memangnya untuk apa motor itu? Ya buat pergi ke sekolah lah, Om. Daripada gadis naik taksi, kan capek. Gadis, harga motor itu kan nggak murah. Kenapa sih kamu nggak naik angkot aja? Sonia, apa-apaan sih kamu? Apa kamu nggak lihat kalau kulit gadis ini halus dan cantik? Dan kalau sampai kulit dia rusak, dia tuh nggak bisa jadi artis, tahu nggak kamu? Maaf, Mbak. Maksud istri saya, biar ada penghematan. Penghematan apa? Kamu tanya nih sama istri kamu. Sewaktu saya membiayai dia kuliah, saya tuh ada nggak bicara tentang penghematan, hah? Yaudah lah, Ma. Kalau om sama tante nggak mau beliin gadis motor, gadis naik angkot aja.
Enak aja kamu kalau ngomong ya. Enggak, mama gak akan izinin kamu naik angkot. Mbak, bukannya naik motor juga bakalan kena debu. Tante, kalau naik motor itu kan bisa lebih cepat nyampe rumah. Gak kayak naik angkot, harus ngetem dulu. Kan panas nunggunya. Baiklah, Tante akan belikan kamu motor. Tapi kamu bawanya harus hati-hati, jangan kebut-kebutan. Bener, Tante. Ma. Ya, Ma. Ya. Maafin Mama ya, Ma. Kalau aja dulu Mama bisa hidup mandiri, mungkin Mbak Lena gak akan seperti ini sama Mama. Gak apa-apa, Ma. Mama harus sabar. Apa sih bagusnya gadis itu? Cantik enggak? Gaul juga enggak? Tapi, kok aku bisa mikirin dia terus ya? Terima gak ini? Telepon ini mana bunyi terus lagi. Kok gak diangkat-angkat sih? Pasti dia lagi pergi sama Galang. Kok dia belum kelihatan juga ya? Padahal ini udah malam banget. Apa jangan-jangan dia udah pulang? Gak mungkin. Dari tadi sore aku di sini, tapi dia gak kelihatan. Kata temannya sih masuk. Jadi aneh aja kalau tiba-tiba dia pulang, tapi aku gak lihat. Ayo sarapan dulu. Males, Om. Gadis gak mau sarapan sama pembantu. Gadis, sudah berapa kali saya bilang Suci itu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Eh, non gadis. Pagi-pagi dicakap mau kemana nih? Hei, orang Udik. Lo gak lihat apa gue pakai seragam? Kalau gue pakai seragam, berarti gue mau sekolah. Eh, mau sekolah? Sekiranya mau ke sawah nandur. Sayang, kok kamu belum berangkat sekolah? Uang jajannya mana, Ma? Mario, tolong kasih. Makasih ya, Tante. Ngomong-ngomong, motornya kapan ya, Tante? Kemarin Om sudah pesan, paling lambat besok sudah datang. Duh, motor enak amat. Orang-orang mau jalan kaki sekolah, dia naik motor. Kenapa nggak langsung Om aja sih yang bawa? Besok Om nggak sempat. Besok kan syuting iklannya Suci. Jadi mau nggak mau, Om juga harus ikut ngurusin. Suci, besok sepulang sekolah, kamu jangan kemana-mana ya. Ada utusan teman yang mau jemput kamu untuk ke lokasi syuting. Iya, Pak. Asik! Suci jadi artis juga. Gue senang dah, dia bisa masuk TV. Ntar kelihatan di TV, orang tuanya senang juga. Gue juga bakal ngikut kalau diajak. Tentang jadi artis, udah galak. Denger ya,
Kalau jadi artis itu harus murah senyum tuh, baru namanya artis. Jangan cemberut gitu. Eh Mario, aku bilangin ya sama kamu. Kamu jangan bilangin sama teman-teman kalau besok aku mulai syuting. Iya, tapi jangan cemberut gitu dong. Kan gak enak liatnya. Ayo, senyum. Ah, senyum dong. Nah, gitu dong. Yaudah, ayo kita masuk. Ntar telat nih. Yuk. Mas Galang? Mas Galang? Mas Galang? Wulan? Mas Galang ngapain tidur di mobil? Bukannya pesan kamar di dalam? Tadi malam aku kecapean banget dan akhirnya tiduran di sini deh. Mas Galang, mau saya pesenin kamar? Biar bisa istirahat lebih leluasa. Nanti sekalian saya bikinin kopi. Oh, iya pasti. Tapi kamu duluan aja deh, nanti saya nyusul. Yaudah, saya duluan ya mas. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak Hermawan, apa Bapak bisa mengganti peran Suci di iklan dengan gadis anak saya, Pak? Maksud Ibu? Setahu saya, kalau seorang bintang iklan itu harus mempunyai kelakuan yang baik. Apa Bapak nggak tahu siapa Suci sebenarnya? Maaf, saya memang tidak begitu mengenal Suci. Saya cuma tahu Suci dari adik ipar Anda saja. Suci itu pernah mencelakakan keponakan saya, Pak. Dia menyiram mata keponakan saya sampai buta. Apa? Iya, tapi sekarang mata keponakan saya sudah sembuh dan dia sudah bisa ngeliat lagi. Iya, mendingan Om pikirin lagi deh. Apa Om nggak malu kalau nanti orang-orang pada tahu kalau artis yang Om pakai itu sebenarnya orang jahat? Baiklah, gini aja. Saya akan coba cross-check informasi yang Ibu sampaikan tadi. Dan ya terima kasih sudah mau menceritakan tentang kejadian ini. Kalau gitu kami permisi dulu ya Pak ya. Iya, mari silakan. Belum selesai kerjaannya? Belum. Sini, sini. Kamu tahu nggak? Sebentar lagi kamu kan akan dapat uang yang banyak sekali dari iklan, iya kan? Tapi kok masih mau sih kerja begini? Ya nggak apa-apa, Bu. Nanti kan uang iklannya saya mau kasih ke ibu saya untuk berobat. Kalau kamu sama saya terus, kamu nggak akan kekurangan kok. Waduh, asik bener nyalai kerja di peluk-peluk. Bikin kita ngiri aja. Terus kenapa kamu ngiri? Siapa yang gak ngiri kalau dipeluk sama orang yang cantik? Makanya Bang Masul cari pacar. Pacar abang mau banyak. Cuman gak ada yang mau diajak nikah sama abang. Emangnya kenapa, Bang? Ya, mungkin saya orang gak punya kali. Ih, si Bang Masul kok kalau sedih mukanya jadi penyok begitu? Ya, nyonya mah malah ngatain. Berhenti dah saya nangisnya dah. Halo? Iya, Pak Hermawan? Apa? Bareng. Bang, hari ini kok Nyonya Sonia aneh gitu ya?
Ya, baru gue mau ngomong. Iya, Ci. Abang juga lagi mikirin. Tadi Nyonya lagi terima telepon dari orang iklan. Ya, Abang takut aja kalau Suci nggak jadi main bintang iklan. Emangnya kenapa, Bang? Soalnya Nyonya, romaan mukanya kaget banget. Itu orang iklan ngomong apa ya? Gak apa-apa kok kalau Suci nggak jadi bintang iklan. Jangan, Ci. Wah, sayang. Kalau main iklan kan duitnya banyak. Katanya mau ngirimin duit buat orang tua kamu ke kampung buat beli obat. Kenapa hanya aku yang lembur? Semua teman-teman pada pulang semua. Si perempuan itu tiap kali telepon nggak pernah diangkat. Pasti dia lagi pergi sama Galang. Suci, nanti siang jadi syuting kan? Iya Pak. Nanti saya juga akan ke lokasi syuting kamu kok. Terima kasih ya Pak. Mah, Pak, kita berangkat dulu ya. Mah, Papa berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Pak. Sonia, si pembantu itu benar-benar jadi syuting? Iya, Mbak. Pak Hermawan tetap memilih Suci walaupun Mbak dan Gadis sudah bicara yang tidak-tidak tentang dia. Tapi saya sudah menjelaskan semuanya sama dia. Tuh kan, Ma. Tante Sonia tuh emang aneh banget. Masa dia lebih belain pembantu itu dibandingin aku? Aku udah keponakannya. Udah, dari semua pergi sekolah dulu. Aku harus berbuat sesuatu. Belum tidur. Aku benar-benar nggak bisa nahan ngantuk. Banget perempuan ini. Kayaknya dia kecapean. Kasihan kalau dia bangunin. Kamu jangan nuduh sembarangan. Aku sama dia gak ngelakuin apa-apa. Gak melakukan gimana? Jelas-jelas aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri.
kalau kamu cuma mau tidur dengan perempuan. Tapi kenapa harus dia, Ramon? Poppy. Cukup. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Aku nyesel telah mengharap cinta kamu. Ternyata kamu murahan. Poppy. Bobby kenapa nangis? Perempuan itu tidur di kamarnya Ramon. Apa? Pak Ramon tidur sama perempuan kampung itu? Aku baru sadar. Ternyata Ramon meminta perempuan itu melayani semua kebutuhannya. Termasuk memuaskan nafsunya. Saya benar-benar gak tahu Mbak masih ngomong apa. Saya gak nyangka. Perempuan kampung itu benar-benar gak punya harga diri, Mbak. Mbak Poppy! Kalian semua lihat kan? Dan kalian dengar kan? Pak. Oke, begitu nih kita rencana beres, baru kita. Oke. Pak, bintang utamanya jam berapa mau datang? Sebentar lagi. Kamu siapkan aja dulu semuanya. Baik, Pak. Mungkin Suci belum pulang sekolah. Nggak usah khawatir, Pak Dadang. Saya udah minta Bejo untuk jemput Suci di sekolah, ya? Eh, kalian lagi nunggu jemputan? Iya, Nyonya. Tunggu aja sampai bego. Bang, maksud Nyonya apaan sih? Udahlah, Ci. Jadi dengerin, Nek Gambreng mah emang ngomong begitu. Katanya sirik dia sama anaknya. Mau pergi, Neng? Lo mau jemput Suci ya? Iya. Suci tuh dari tadi udah pergi. Kesian banget sih telat. Masa sih? Kita udah bilang kok mau jemput. Yeah, dibilangin gak percaya. Gadis, ayo masuk cepat. Kita pergi ke lokasi syutingnya Suci. Iya, Ma. Tapi orang ini tuh gak percaya kalau Suci udah pergi dari tadi. Ayo, gadis, masuk. Tinggalin aja tuh si kodok di situ. Cepetan. Kodok curut. Yuk. Kita balik aja yuk. Ntar dulu bang, masalahnya gue gak percaya nih sama si perempuan yang rambutnya kayak megaloman merah-merah gitu. Buat tinggal nih. Jangan, mendingan kita cek dulu ke rumahnya, siapa tahu si Suci masih ada di rumahnya. Enggak lah, bodoh. Gue ditinggalin sih. Maaf pak, betul ini rumahnya Pak Dadang. Iya pak, ada apa ya? Saya mau antar motor, Pak Dadangnya ada. Waduh, Pak Dadangnya lagi keluar pak. Ada apa kali ya? Bapak keluarganya kan? Iya iya, betul. Saya adiknya Pak Dadang yang gontot. Bang. Kalau gitu, bisa Bapak tanda tanganin tanda terimanya. Oh, iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Di bank tanda tangan. Pak. Kalau gitu, saya pamit dulu, Pak. Ini kuncinya. Oh, iya. Permisi. Sama-sama. Iya, iya. Itu pasti buat anaknya Nek Gambreng. Oh, lu yang menjemput Suci? Iya. Lu pada ngapain di sini? Kapan mau berangkat nih? Gua nungguin dari subuh berdua. Maaf ya. Abis tadi kata si gadis, si Suci udah berangkat dari tadi pagi ke lokasi. Hah? Berangkat dari pagi dari Hong Kong lo? Ini udah jam berapa? Nih, jam berapa? Jam gue baru nih. Jam berapa nih? Nih, udah jam 3 tau nggak? Emang syutingnya jam berapa sih? Harusnya sih jam 2.
jam 2. Berarti telat dong. Ci, kita telat nih. Gak tahu nih, abang sih. Yaudah, kalau begitu kita mesti cepet-cepet sampai lokasi nih. Eh, lo tau gak tempatnya? Ya tau lah, gue kan suruhannya bos Hermawan. Tapi masalahnya kita naik apa nih ke sana nih? Gue udah ditinggalin mobil jemputan gara-gara si tante megaloman yang rambutnya merah-merah itu. Apaan ya? Kita naik motor itu aja. Iya bang, iya bener, bener naik motor. Jangan bang, itu kan motor non gadis. Eh nggak apa-apa, ini keadaan darurat. Gue ikut ya bang ya. Eh, lu mau duduk di mana? Di mana aja deh, yang penting gue ikut. Nggak tahu juga kan alamatnya? Ya mana gue tahu kalau nggak diantar sama lu. Udah. Motor baru. Udah bang, cepetan bang. Hehehe, artisnya dulu, main nemplok aja lu kayak monyet. Lupa bang. Haji. Bang, Suci nggak jadi ikut syuting ya? Aduh Ci, jangan dibatalin dong, kita udah siap semua nih. Iya Suci, sayang kan abang udah jemput, Suci gak jadi main iklan. Pokoknya abang tanggung jawab dah, jangan takut. Tapi nanti kalau Suci gak bisa acting, abang yang ngajarin ya. Kalau masalah acting mah, nih abang jagonya. Mau acting apa? Nangis. Tawa. Acting joget. Orang gila disuruh acting. Eh, tawa aja lu. Ntar gigi lu kering lu. Ayo. Naik Ci. Itu ngapain sih? Wih, ini kan, ini emap ini. Jalan bang, buruan bang. Eh, mata gue ditutupin, gue ngeliat. Buruan bang. Wah, mana nih pemainnya? Kok belum datang juga sih? Lama-lama bisa lumutan nungguin dia. Belagu banget sih jam segini belum datang. Baru jadi bintang iklan, belum jadi artis. Mas, kalau emang udah deadline banget, mending hubungin Om Hermawan aja. Bilang kalau pemainnya tuh harus diganti. Ya, diganti sama saya juga gak apa-apa kok, Mas. Saya juga udah siap. Siapa kamu? Saya keponakannya Om Dadang. Itu yang lagi ngomong sama Om Hermawan. Oh, berarti kamu kakaknya Suci ya? Saya itu bukan kakaknya Suci, Mas. Suci itu pembantu saya. Suci itu pembantu? Hah? Pembantu itu sekarang kemana? Ya biasa lah, Mbak. Dia kan harus kerja. Dia harus cuci piring, ngepel, bersihin kamar mandi. Ya gimana aja sih pembantu? Ya palingan juga dia selesainya ntar malam. Kapan mulainya nih? Ya udah Mas, pemainnya diganti aja sama saya. Stop. Buset bang, neng artis ini syutingnya sekarang bukan bulan depan. Kalau nyetirnya begini, nyampe bulan depan. Eh, kodok, kalau bawa artis pelan-pelan, tak kalau jatuh, gimana? Lu mau tanggung jawab? Tenang, nggak syuting lagi. Minggir, gua aja yang nyetir. Minggir. Tenang neng, neng artis tenang, depan neng. Buset dah. Eh, gua belum naik. Yaudah, semuanya siap. 1, 2, 3. Gimana, Ma? Sucinya belum datang. Mas Tur nggak ada lagi. Pada kemana ya, Pak? Jang, sini Jang. Ya, Pak. Mana Bejo? Tadi saya udah suruh kamu sama Bejo untuk jemput Suci, kan? Nggak tahu, Pak. Bejo kemana? Kamu udah ketemu Suci belum? Belum, Pak. Sebab kata ibu yang itu, Suci udah berangkat duluan ke lokasi. Di sini kan udah ada model profesional. Mendingan diganti sama gadis aja, Pak, yang udah siap. Maaf, Bu Lena. Iklan ini untuk anak-anak. Gadis itu kan udah remaja. Alah, sekarang kan juga banyak, Pak, program anak-anak, tapi bintangnya itu anak remaja. Iya, Om. Daripada sampai sekarang Suci nggak datang-datang, kan kesian kru pada bete nungguin. Lu naik motor gila lu, ah. Nyampe kita. Ya. Suci? Ibu, Bapak, Om. Thank you.
Maaf Pak, saya habis jadi jemput Neng Artis. Ada yang bilang nih Pak, katanya Neng Artis berangkatnya tadi pagi. Sekarang dia ganti kostum, kamu cepet kurang make up ya. Yaudah cepet sana. Bang Mansur mana nih? Suci, ini iklan layar masyarakat. Jadi kamu harus memperagakan bagaimana cara membuang sampah yang benar. Mengerti? Oke, semua siap? Siap. Oke, ya. Mulai syutingnya. Kamera. Action. Mbak. Kok buang sampahnya sembarangan sih? Kan ada tempatnya. Stop. Lo tidak marah-marah gue dong. Kalau acting ekspresinya dikeluarin. Oh, gak ada ekspresi sama sekali tahu. Tapi Mbak, kata sutradaranya harus kayak gitu actingnya. Gitu gimana? Ekspresi yang benar tuh kayak gini. Mbak, ini tuh tempat umum. Jangan buang sampah sembarangan dong. Ini kan ada tempat sampah. Oke Bang, mulai lagi deh yuk. Yuk ayo mulai. Kalian lihat kan, naluri keartisan gadis sudah mulai keluar. Dan kalian bakalan nyesel kalau milih pembantu itu jadi bintang iklannya. Action. Mbak, kalau buang sampah jangan sembarangan, kan ada tempatnya. Kan. Suci, kamu tuh yang benar dong. Woi. Kamu itu siapa? Berani bilang kat-kat, gangguin orang kerja aja. Loh Mas, saya kan cuma kasih dialog dia yang benar. Kamu yang gak benar. Kurang ajar kamu ya. Kamu tuh gak ada urusan di sini. Yaudah sana pergi. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu gak tahu apa anak saya ini model dan dia itu berpengalaman. Dia bakalan tahu kalau dia itu salah. Enaknya kamu marah sama dia. Jim, sini Jim. Iya Bang. Bawa dua orang ini dan bawa dia keluar. Mas, kurang ajar sini. Oke, Suci yang tenang ya. Bella. Ya. Tancap lagi nih. Pak Hermawan, maafkan atas sikap kakak dan keponakan saya ya. Nggak apa-apa, Bu Suni. Saya ngerti. Ya mungkin mereka terobsesi pengen jadi artis. Mudah-mudahan syuting hari ini berjalan lancar. Kasihan Suci. Besok harus masuk sekolah. Mbak, kalau buang sampah jangan sembarangan. Kan ada tempatnya. Oh, maaf ya, Dek. Makasih. Teman-teman, kita nggak boleh buang sampah sembarangan supaya lingkungan kita bersih dan sehat. Cut! Suci, kamu masuk duluan ya. Wah, capek banget. Kurang ajar lo ya, lo mau nabrak anak gue, hah? Maaf non, nyonya, tapi nggak kena kan? Mas Tur, kamu pakai motor siapa? Oh iya maaf tuan, saya lupa bilang, tadi ada yang nganterin motor, ini motor tuan ya? Oh, gadis, itu motor kamu. Loh, motornya gadis kok udah dipakai sama si kecebong ini duluan? Ya abisnya, nggak ada yang nganterin Suci syuting. Ya, saya pakai aja motor ini. Kan lumayan, saya perawanin motornya. Kamu itu jadi orang nggak ada otaknya ya. Barang punya majikan dipakai nggak permisi. Sini kuncinya. Nggak mau, gadis nggak mau pakai motor yang udah dipakai Mas Tur. Gadis mau yang baru. Sonia, kamu beli ini gadis motor yang baru. Ini motor biarin si kecebong yang pakai. Nih. Eh, boleh nyerenyem. Jangan gila dong. Pengen motor kayak udah pengen beli panci bolong. Padahal makan dia berdua. Kamu masih ngantuk ya? Iya, aku pulang syutingnya tengah malam. Kalau masih ngantuk, ngapain sekolah? Tapi kan hari ini aku ulangan.
Aduh, Suci. Kenapa sih? Kamu seneng banget nabrak-nabrak orang. Maaf ya, Risma. Risma, ada apa sih? Ini nih, anak kampung nabrak aku. Dia itu mau nyelakain kamu. Dia aja pernah jatuhin aku. Sampai-sampai aku aja pingsan. Nonita, dulu kan saya nggak tahu Nonita mau jatuh. Alah, kamu tuh emang pintar ya bikin alasan. Emang. Suci emang nggak sengaja nabrak kamu. Mario, aku heran ya sama kamu. Dulu kamu itu benci banget sama dia. Tapi kok sekarang jadi kebalik sih? Kamu suka ya sama dia? Risma, denger ya. Suci ini udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Pembantu kamu yang satu lagi udah datang. Mau disuruh tidur siang dulu.